Strike lagi. Depan lagi je. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel aku. Okay guys, hari ni aku ada dekat Kuantan Breakwater lagi guys. Kuantan Breakwater macam biasa. Aku hari ni dengan Harry atau ada brother seorang lagi. Kalau korang tengok pagi ni macam apa? Cerah sikit lah. Ada oren-oren tu, insyaAllah lah cerah. Hari ni aku, target aku nak tengok glamour lagi ke tak. Aduh, aku lately ni sedap pula rasa makan glamour. Suka betul makan glamour sebab ya, yeah, aku bawa balik ikan glamour itu kan. Bini aku masak lemak kuning ikan glamour. Oh, suka betul dia orang makan. Dengan anak-anak aku pun makan. Anak aku umur 2 tahun kan. Ikan tu potong 3 kan. Badan tu bagi anak aku makan. Oh, habis dia makan seorang kan. Ah, ni Johnny. Johnny ni biasa pagi-pagi memang ada dia nak minta ikan. Hai. Nanti petang karang. Petang karang ada ikan. Gih loh. Petang karang eh. Okey guys, aku macam biasa bersama dengan kayak M2 aku. Kalau korang berminat nak dapatkan kayak macam aku, korang boleh check dekat description. Aku ada letak link dia punya seller. Okey geng, aku rasa tu saja buat masa ni. Nanti apa-apa aku akan update atas air lah. So, tanpa kita melengahkan masa, kita lancur. Turun ke rada. And we are ready to go. Allahu Akbar. Mari kita melancur. Oh, aku lupa pasang transducer punya wire. Patut tak detect. Hayah. Geng, hari ni aku lupa bawa spek mata, geng. Aduh. Ni kalau panas terik macam hari tu ni, pisang mat. Baru detect. Cuaca yang indah untuk berekreasi bersama kawan-kawan. Apalah payah sangat nak cakap. Aduh. Allahuakbar. Air linang geng. Air linang macam tasik. Nice view. Cuma hari ni tak nampak apa sunset sebabnya matahari kena lindung dengan awan. Indahnya pemandangan. Ada orang yang baru-baru berminat nak beli kayak ni, kadang-kadang dia tertanya tau. Dia tertanya nak beli kayak apa yang stabil, yang okey. Kayak ni geng, antara dua. Apa yang aku tahu dia antara dua. Pertama, kayak tu kalau dia laju, tak semestinya dia stabil. Yang kedua, kalau kayak tu stabil, tak semestinya dia laju. Ha, macam kayak M2 ni, dia stabil tapi tak laju mana. Sebab dia punya rekaan bentuk bawah body dia tu bukan untuk speeding lah. Tapi atas air memang stabil geng. So kalau korang beli kayak, kena rajin-rajin bertanya lah. So aku pilih M2 ni sebab dia stabil lah. Aku tak kisah sangat bab-bab kelajuan ni. Tapi kestabilan tu aku lebih titik beratkan lah. Sebabnya cuaca ni bila-bila je boleh berubah. Aku turun, okey. Tapi bila nak balik ke ataupun masa dah atas air tu, tiba-tiba beralun padu ke. So kayak ni boleh selamatkan aku lah. Tapi korang kena ingat guys, bahaya ada di mana-mana. Safety first. Life jacket korang kena pakai. Geng, macam biasa geng. Pagi-pagi kita towing dulu dengan Harry. Aduh, pagi-pagi ni kena jimat sikit tenaga. Aduh lah. Bagi yang bertanya, macam adalah apa yang member-member aku, kenalan-kenalan aku tanya lah, benda apa ni. Yang ni sebenarnya fish finder guys. Fungsi fish finder ni, dia boleh scan structure kat bawah. Dia boleh scan ikan, structure. Yang ni ada GPS geng. So dia boleh marking spot lah. In case macam korang jumpa spot kan. In case kalau macam korang jumpa spot, korang boleh marking lah. Macam ni, kalau korang tengok yang hijau-hijau ni antara spot-spot yang aku dah marking lah.
So macam korang pergi mancing, korang jumpa spot yang berpotensi untuk korang strike, butang ni korang akan save. Korang akan save location tu immediately. Ha, kalau model Garmin ni korang tekan ni je. Tekan, immediately dia akan save. Contohlah aku tekan kan. Ha, dia akan terus keluar tempat yang aku tekan tadi. Siap ada koordinat apa semua kan. Ha. In case kalau korang datang balik tempat tu bila korang lancar kemudian hari, korang pergi balik kat spot yang korang marking tu, spot tu memang tepat-tepat kan. Ha, sebab dia guna GPS. Sebab model Garmin ni aku dah guna dalam setahun juga aku guna Garmin ni. Boleh kata dia punya tempat yang aku marking tu memang accurate lah geng. Tempat tu korang marking, tempat tu lah yang korang akan dapat bila korang datang next time. Lepas tu adalah function-function lain macam ni, traditional tambah clear view, traditional sonar dengan clear view ni. Ini aku tak cerita apa in detail lah. Aku just cerita benda-benda yang simple je lah. Macam ni sekarang ni yang atas ni traditional sonar, yang bawah ni clear view. Macam model Garmin Striker Vivid 4CV yang aku pakai ni, Striker Vivid, yang bawah ni Vivid lah. Apa yang aku tahu lah, Vivid ni adalah function untuk kita scan dekat dasar, dapat apa orang kata, dapat display yang lebih clear. Contoh macam dekat atas ni, kat sini, dekat atas ni korang ada nampak macam ada satu batang benda menegak lah. Contohlah, korang tak tahu tu kayu ke, batu ke, ikan ke apa. So dekat bawah ni dia akan tunjuk structure sebenar benda tu apa, kayu ke. Korang memang boleh dapat nampak jelas lah. Itu apa yang aku tahu lah. Kalau aku salah aku minta maaf lah, sebab aku pun masih dalam proses belajar juga benda ni sebenarnya. Ha, macam ni kan, korang tengok ni ikan lah ni. Ni ikan, bawah tu nampak dia detect ada sekumpulan ikan tu. Tak tahu korang nampak ke tak, tapi ada sekumpulan lah tu. Ha, tu antara bait fish lah tu orang kata. Ha, kalau macam ni korang tengok yang atas ni ada oran-oran ni kan. Ha, ni biasanya karang lah ni. Karang, bawah ni pun korang boleh tengok. Tu structure karang. Kalau macam ikan-ikan karang ni geng, korang tak nampak ikan tu. Macam ni karang kan, karang bawah ni pun ada nampak karang juga. Itu function clear view dengan traditional sonar. Ikan karang ni kita tak nampak, tapi kita boleh scan dasar air tu, kita tengok ada structure ke tak. Kalau ada karang, so kat situ berpotensi ada ikan lah. Macam aku biasa aku jumpa spot macam karang macam ni kan, lebih kurang macam ni, aku try ketuk-ketuk lah jik. Kalau ada bite, ada strike, aku marking tempat tu, sebab kemungkinan tempat tu berpotensi untuk strike lagi lah untuk next time kalau kau datang. Okay, dah sampai spot. Strike. Ikan apa? Kerapu. Alhamdulillah. Kerapu. Kerapu geng. Kerapu yang pertama. Strike. Kerapu lagi ni. Oh. Eh, glama. Ada lagi glama. Alhamdulillah. Kok. Aku ingat lama dah habis dah. Sebab first strike kerapu. Kerapu ni ikan batu kan. So glama ni ikan berkumpulan.
bila ikan kerapu nampak lama, so ikan kerapu ni, spesies-spesies kerapu ni dia tak berani lah nak keluar daripada rumah dia sebab banyak geng-geng glamour kan. Glamour geng. Terbaik. Oh, airy strike. Airy strike. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah dia? Oh, kerapu. Oi. Oi, strike, strike. Oi. Terkejut aku dia tarik. Tengah duk tengok-tengok airi dia tarik. Dia sedut. Oh, putih. Putih. Gelama lagi. Alhamdulillah. Oi, nice juga saiz dia ni. Sama. Gelama gigi. Sebabnya ada gigi. Tiga batang kat depan. Aku tengah tengok airy geng. Dia sedut je aku. Aku rasa dia sedut. Zrup. Gelama yang ketiga geng. Nice. Terbaik. Oh. Macam biasa. Jeep PKG 40 gram, assist hook daripada Iman, assist hook dan geli-geli daripada Kanichenix warna pink kan. Aku punya warna pink ada lagi satu lagi last. Yang ni satu atau satu lagi. Habis ni habis. Warna pink ni laku betul. Kalau dia ikan gelambu yang banyak tu gelambu keluar. Aduh. Dia tarik kau. Tak buka elok. Okay, nak update kan. Sekarang pukul 10.13. Ikan payah nak buka mulut. So aku sekarang ni aku bottom lah. Nak makan kan. Mi goreng ni mak mertua aku masuk kan. Sebab semalam aku ada buat apa, celebrate birthday anak aku yang 2 tahun. Lebih sikit aku pun tapak lah pergi. Buat makan datar laut. Okay kan, aku nak makan dulu. Nanti apa-apa aku update balik. Strike. Uy. Strike. Uy, dia tekan. Uy. Glamour batu. Alhamdulillah. Dia ada lagi. Lama batu geng. Alhamdulillah. Dia ambil geli-geli. Warna hijau. Hijau ke kuning? Aku pun tak tahu. Okay. Becik muka aku. Alhamdulillah. Macam biasa geng. Geli-geli daripada Kanichenix. Memang terbaik. Esisuk daripada Iman Esisuk dengan Jeep PKG. Mantap geng.
Gelama batu yang pertama. Woo, nice. Baik. Alah. Tak lekat. Tak lekat, geng. Ih, dia makan dah tu. Strike. Strike. Alhamdulillah. Dia ambil balik. Aku drop balik, dia ambil balik. Mana dia? Oh. Wih, gelama batu lagi. Oh, dia tekan. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gelama batu lagi, geng. Solid, geng. Solid apa? Oh, geng, gantung je, geng. Mata kai gantung je. Aduh. Dah nama rezeki, kan? Dapat juga. Alhamdulillah. Aduh lah. Dia ada lagi kat sini. Oh, nice. Terbaik. Strike lagi. Depan eri je. Eri terbakar tak eri? Tak. Ui, lawan. Lama ni. Lama ni macam ni. Ui. Mencecek drag aku. Ui. Batu. Alhamdulillah, gelama batu yang ketiga. Cabut geli-geli aku. Aduh. Alhamdulillah, gelama batu yang ketiga, geng. Oh, nice. Terima kasih, geng. Jig daripada PKG, Esisuk daripada Iman Esisuk, dengan geli-geli aku pakai adik. Geli-geli dah tercabut dah, aku nampak dia kat dalam air. Hei, terbaik. Nice. Woohoo! Masukkan terus ke dalam ni. Oh, pecah tong. Mantap, Pak Abu. Geng. Strike off kamera, geng. Kerapu. Aku strike tadi. Aku standby dah. Apa kamera. Lepas tu, lama sangat ikan tak makan, aku off kamera. Lepas tu, dia makan. Aku off kamera tu, dia makan. Dia makan tu, aku on kamera, aku tak boleh pula. Bateri aku habis terus. Aduh. Kelakar betul. Ni aku baru tukar bateri baru, geng. Adalah. Terkejut kau eh. Tengah buka apa? Lama lagi. Tengah buka belam, dia pergi makan. Gelama gigi.
Oh, banyak glamour gigi ni dapat. Woo! Woi! Aku terperangkap oleh manusia, woi. Mana layang? Oh! Okay, geng, update geng. Sekarang pukul 12.26. Ikan tak ada makan, geng. Daripada pukul berapa ni? 10.30 ke pukul 11 macam tu lah. Tak ada, ikan tak ada makan langsung. Aku ketuk-ketuk, tak ada makan. Aku main bottom pun tak ada makan. Pindah spot pun tak ada makan. Macam ni aku slow-slow kayu pergi ke batu lah, geng. Aku main dekat batu-batu je lah kot. Okay, kalau korang nak tahu, geng, kali ni aku towing, geng. Aku towing Harry, geng. Harry dia punya kayak apa, trolling motor dia tak hidup lah. Dia punya bateri tak hidup, tak tahu lah bateri habis ke apa. Aduh dah. Serba-serbi tak kena ni. Aduh. So macam tu lah, geng. Aku pun seseru nak ke batu lah, geng. Ketuk-ketuk sana lah pula. Lama tak main kat sana eh. Jadi kalau ada apa-apa, ada hasil aku update balik, geng. Eish. Tak sangkut. La ilaha illallah. Aduh. Dia makan geli-geli. Okay, geng, aku dah selamat sampai ke darat, geng. Alhamdulillah dah selamat sampai. Ombak tak ada, geng. So senang nak landing ni. Aduh. Okay, geng, kita go through dekat hasil kita hari ni, geng. Alhamdulillah, geng, hari ni aku ada tak kumpau lah. Aku ada glamour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, glamour 7 ekor, geng. Lepas tu kerapu, apa? Kerapu 2 ekor. Ha. Kerapu ni kerapu, kerapu apa nama? Ni glamour gigi. Ha, glamour gigi 4 ekor, glamour batu 3 ekor. Dengan kerapu 2 ekor, geng. Alhamdulillah, ada kat hasil. Harry pun tak kumpau ni, geng. Ada juga glamour dengan kerapu ni. Glamour gigi juga. Mantap. Okay, geng, aku rasa tu je kot untuk buat masa ni. Pada korang yang dah tonton video aku, terima kasih banyak-banyak, geng. Pada korang yang dah subscribe channel aku, terima kasih juga. Terima kasih banyak-banyak sebab support aku. Pada korang yang baru lagi dekat channel aku, boleh subscribe kat channel aku, geng. Aku harap korang boleh support aku lah dengan subscribe channel aku, geng. Subscribe tu gratis je, geng. Free je. Okay, geng, aku rasa tu saja buat masa ni, geng. Aku doakan korang semua semoga panjang umur, murah rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, dilindungi daripada wabak COVID-19, geng. Sampai ketemu lagi pada video akan datang. Kita jumpa pada next vlog. Roger.